a bit of bakalan lewat kalau Bapak Ibu dari kemarin sudah nonton dari jam 3 sore sampai jam 2 Jakarta, jam 3 sore Bali sampai dengan jam 2 jam ya, sekitar jam 4. Kita lihat nanti interaksinya akan jauh berapa lamakah kita akan bertahan dalam session ini. Nah, sebelum teman-teman kita mulai, saya percaya bahwa ada beberapa yang dari hari pertama, thank you so much, saya banyak dapat feedback melalui chat karena Hatton Education Center juga punya virtual booth di dalam exhibition. Jadi teman-teman kalau mau mengontak saya bisa langsung chat direct langsung ke handphone saya, langsung ke WhatsApp saya. Jadi interaksinya jadinya cepat sekali. Terima kasih, ada beberapa chat yang masuk ke saya dan memberikan feedback yang cukup menyenangkan, karena balik lagi kalau virtual bedanya dengan kelas offline adalah ketika virtual saya ngomong nih benar-benar cuma sama kamera dan saya nggak tahu ada yang nonton nggak ya, ada yang lihat saya nggak. Nah, feedback dari Bapak dan Ibu sekalian sangat meng-encourage saya untuk tetap semangat memberikan sharing sedikit-sedikit dengan Bapak dan Ibu mengenai pengetahuan dari wine. Kayak ada Pak Bagus dari Pati, dari Jawa, bilang bahwa dari hari pertama ikut terus, sore, mudah-mudahan Pak Bagus sore ini nggak miss juga ya. Anyway, kalau yang baru join dan miss, tetap bisa masuk, jadi teman-teman melalui virtual expo-nya, nanti masuk ke virtual expo, enter, instead waktu masih ada di area lobby, masuk ke conference room. Nah, nanti di conference room bisa pilih programnya. Di sana ada watch, ada account watch. Jadi teman-teman bisa menyaksikan rekaman dari session-session sebelumnya, termasuk juga dengan program-program yang lainnya. Karena di platform conference tadi bukan cuma program dari Hatton Education Center, banyak program lainnya yang juga seru, sampai demo cooking lah, coffee, tea, pastry, chef, apa segala macam, banyak banget. Jadi pengetahuannya akan jauh lebih banyak, termasuk kemarin saya sempat lihat yang teknologi tentang refrigerator, ternyata seru juga ngelihatnya. Oke, nah untuk teman-teman yang belum kenal apa itu Hatton Education Center, saya akan share video mengenai Hatton Education Center, walaupun nanti sepanjang kelas kita saya tetap akan sharing kepada teman-teman mengenai apakah itu Hatton Education Center dan programnya. Spesial untuk sore hari ini, karena yang dibahas pada sore hari ini adalah tentang, saya mau memperkenalkan tentang satu modul pembelajaran yang namanya Basic Wine Program, yang sangat menarik karena bisa diakses melalui online ataupun offline. Nah, sekarang karena keterbatasan pandemi, banyak sekali orang yang mengambil optional untuk mengambil program online. Nah, saya akan share ke teman-teman untuk memperlihatkan seperti apakah bentuk pembelajaran pada sistem online yang dikembangkan oleh Hatton Education Center. Kita lihat dulu video mengenai Hatton Education Center ya, tentang apa itu Hatton Education Center dan apa saja yang kita offer. Welcome to Hatton Education Center Classroom. Hello, I'm Kerta Widiawati. I'm the head of Hatton Education Center and WSET Educator. Hatton Education Center is educational institution over extensive training program from basic wine knowledge to international wine and spirit knowledge from WSET Wine and Spirit Educational Trust from UK. Who can join our class? The class program is best suited for people who love wine, who are working in the food and beverage industry, who are practitioner in the hospitality industry, student of tourism, hospitality, and culinary program, as well as for those entrepreneurs who are working very closely with wine in selling and also the service. And for all of you who basically just love wine and would like to appreciate wine better.
we are created our in-house program for you. From basic wine service to wine tasting, wine and food pairing, wine and a glass tasting experience, which available in online and offline system. Our international program, starting with wine, we are over WACT award in wine for level 1 and level 2. This program available in online and offline system. We also run another program of international, which is Spirit. We are running WACT award in Spirit for level 1 and level 2. This program only available in online system. Our class reach within Indonesia, meaning that either you come to Bali and joining class in Bali, or I can come visit you with dedicated class for minimum 10 person, and then we can creating special class for you. So what are you waiting for? Join us with our program and globally certified in wine and spirit. For more information about the whole program, please visit www.hattaneducation.id. Looking forward to have you in my class. Oke, itu dia informasi mengenai apa itu Hattan Education Center. Beberapa program yang kami lakukan, dan kita tawarkan programnya kepada Bapak dan Ibu ya. Menjadi sangat menarik bahwa Hattan Education Center sekarang ini sudah, kami sudah establish sekitar 5 tahun, mulai dari tadi program yang basic sampai dengan yang sertifikasi internasional. Dan yang menarik sebetulnya pada saat kita memulai 5 tahun yang lalu, tidak ada satu lembaga pun di Indonesia yang melakukan secara spesifik gitu ya, melakukan sertifikasi atau pengetahuan khusus mengenai wine dan spirit. Biasanya ada sekolah hospitality, belajar sedikit-sedikit hanya permukaannya tentang wine. Jangankan untuk program khusus tentang wine ya. Apalagi mau sertifikasi internasional, kelas wine yang basic aja nggak ada. Dan saya pelajari bahwa pengalaman saya dulu di hotel, di hospitality, terutama di food and beverage. Jadi sekian tahun pengalaman saya bersinggungan dengan wine, hubungannya dengan karena pekerjaan, dan wine disajikan di food and beverage. Jadi banyaknya ke sana. Cuma pada kondisinya tidak ada lembaga yang ngajarin, itu benar-benar nggak ada. Dan di hospitality industry setahu saya, correct me if I'm wrong, Bapak Ibu kalau ada yang dosen atau bekerja di hospitality edukasi, penjelasan mengenai wine itu sangat dangkal. Hanya pada kondisi bahwa wine itu adalah produk yang mengandung alkohol, dibuat dari jus anggur, warnanya ada beberapa warna, cuman basic-basicnya aja. Nah, itu sangat disadari bahwa jangankan untuk ngajarin gitu ya, bahkan pada level lecture pun apresiasi terhadap wine-nya atau pengetahuan tentang wine-nya juga belum terlalu mendalam. Jadi sangat menarik. Nah, di kondisi tersebut, Hattan Education Center menjadi lembaga pertama yang eligible, berhak untuk melakukan sertifikasi internasional melalui program WACT Wine and Spirit Educational Trust yang pusatnya ada di UK. Jadi bayangkan, sekian puluh tahun wine itu sudah ada di industri ya. Kalau bapak-bapak dan ibu barangkali sudah familiar, sudah tahu wine dari dulu banget. Dari dulu wine sudah masuk. Berapakah pendapatan negara terhadap pajak yang didapatkannya dari bea cukai pajaknya untuk masuk barang impor terutama alkohol ke Indonesia? Dijual di industri, tapi tidak ada yang secara spesifik betul-betul belajar sampai ke melakukan sertifikasi di wine-nya. Nah, pada kondisi seperti saya bilang, background saya di F&B, waktu saya keluar dari hotel dan akhirnya bergabung dengan Hattan Wine, dengan pemikiran bahwa di Hattan Wine berfokus kepada edukasi dan melakukan banyak program-program yang hubungannya dengan food and beverage juga sesuai dengan background saya, itu waktu saya cari sertifikasinya, karena kembali lagi kalau kita mau sertifikasi, bentar ya, charger ke, please. Charger? Okay, sorry. Nah, waktu saya mau ngambil sertifikasi, karena ketika saya mengajar wine dengan pengalaman saya sekian tahun di F&B service dan sangat mendalami sekali di F&B karena berhubungannya dengan pekerjaan, ketika pada saat mau mengajar gitu, pertanyaan pertama adalah kualifikasi apakah yang saya punya
Nah, menjadi sangat penting nih sekarang ini semua jenis pekerjaan ada uji kompetensinya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh saya bisa menyetir tapi saya nggak punya SIM. Dan orang akan tetap menanyakan mana SIM-nya, logikanya begitu. Nah, sekarang ini teman-teman bahkan di posisi mungkin yang familiar dengan BNSP, Badan Sertifikasi Nasional, mereka melakukan sertifikasi di hampir di semua profesi ya, terutama di profesi di bidang pariwisata. Jadi untuk di F&B service saja ada sertifikasi untuk menjadi waiter, kemudian menjadi captain, menjadi bartender, menjadi head waiter, menjadi restaurant manager sampai ke F&B director, ada sertifikasinya. Ada uji kompetensinya. Jadi orang kalau sudah punya posisinya tetap diuji kompetensinya apakah masuk ke area situ apa tidak. Nah, kenapa saya bicara ranahnya ke sana, teman-teman? Dari kemarin kita bicara ya hari pertama ngomongin apa isi wine. Apa yang membedakan wine. Hari kedua kita bicara tentang apa sih isinya. Tadinya awalnya apa yang membedakan wine, yang kedua hari kedua apa isinya, yang ketiga kemarin kita belajar praktikal ya, belajar minum. Kemarin lumayan seru tuh pertanyaannya, jadi menyenangkan sekali. Nah, hari ini saya mau sharing sedikit mengenai sertifikasi. Mengapa menjadi penting? Biar informasi ini tersampaikan juga dan Bapak dan Ibu mengerti bahwa ternyata di mengenai wine bukan cuma pengetahuannya tapi ada sertifikasinya yang harus kita lakukan sama-sama gitu ya. Kalau memang berminatnya ke sana. Saya akan coba share sebentar. Saya akan share presentasinya. Oke. Sudah terlihat ya. Moment, saya harus. Oke. Di posisi mengenai wine ada satu profesi yang diuji. Jadi yang diuji tadi kalau dari tadi kita bicara tentang wine-nya, sekarang ngomongin profesinya. Saya akan bicara tentang profesi di wine. Ada title atau ada posisi yang namanya sommelier. Nah, barangkali Bapak dan Ibu cukup familiar atau tidak familiar dengan istilah sommelier. Nah, mungkin kalau barista kenal ya. Barista orang yang handle-nya di kopi, lebih ke art coffee-nya. Sementara sommelier, apa sih sommelier? Gitu ya. Nah, sommelier adalah suatu profesi yang secara berkonsentrasi terhadap wine secara keseluruhan. Jadi, seharusnya ngomongin sommelier bukan cuma bagaimana menyajikannya, tapi mulai dari memilih wine, apa yang kita mau taruh di wine list, semua keseluruhannya, penyimpanannya, rotasinya, dan sebagainya. Ini fotonya yang saya pakai adalah, beliau ini adalah namanya Ngurah Adiano Koriawan, bekerja di Bali. Beliau adalah Indonesia Best Sommelier tahun 2018. Jadi di Indonesia kita sudah ada asosiasi untuk sommelier, jadi untuk teman-teman yang mau bergabung ke asosiasi bisa juga ya. Nah, asosiasi sommelier itu pusatnya ada di Jakarta, kemudian ada dua chapter, ada chapter Jakarta dan chapter Bali. Nah, kebetulan saya advisor, sekarang ini saya menjadi penasehat untuk asosiasi sommelier-nya. Sebelumnya dua periode saya menjabat sebagai presiden, baru Oktober yang lalu saya menyerahkan kepresidenannya terhadap Pak Gus Ngurah, Vice President yang juga 8 tahun jadi Vice President saya. Jadi berfokus pada kegiatan-kegiatan terutama adalah mendorong masalah edukasi. Karena sangat sadari bahwa sangat minim edukasi mengenai wine yang dilakukan di terutama karena kita chapter-nya Bali ya, di Bali dan Indonesia secara keseluruhan. Nah, beliau selain Best Indonesia Sommelier 2018, beliau juga bekerja di salah satu hotel bintang ya di Bali di Ayana dan Rimba. Nah, kalau yang pernah ke Rock Bar, nah beliau adalah salah satu yang in charge di sana yang bertanggung jawab terhadap areanya. Cukup fascinating, boleh dilihat ya bahwa profesinya lumayan kompleks. Nah, Pak Kori karena di posisinya mencakup ke area yang lebih besar yaitu sampai ke dengan wine recruitment. Saya mau bicara dulu sebelum ke profesi sommelier. Untuk hanya memberikan ilustrasi. Kalau Bapak dan Ibu background-nya dari perhotelan, mungkin mengenal. Tapi yang nggak kenal di dunia perhotelan, boleh juga lah, nggak apa-apa. Oke, kita sharing sama-sama, kita ngomongin tentang profesinya sekarang. Nah, ini adalah Food and Beverage Organization Chart. Nah, jadi kalau dalam satu organisasi di sebuah hotel, kita bicara tentang hotel sampai dengan hotel bintang 5 gitu ya, yang punya kapasitasnya lebih besar, ini adalah profesi atau title yang ada di Departemen Food and Beverage. Jadi bayangin, Food and Beverage berarti semua restoran, bar yang ada di dalam hotel tersebut, organisasi secara keseluruhan. Departemennya kita sebut biasanya Food and Beverage Department. Mulai dari daily worker,
sampai dengan executive assistant manager. Ini berarti asisten GM untuk posisi food and beverage, gitu ya, posisinya yang paling tinggi. Nah, mulai dari daily worker, busboy, waiter, captain. Nah, ini captain tuh berarti udah punya anak buah ya, udah mulai punya anak buah. Supervisor atau biasa disebut team leader, head bartender tuh masuk ya. Jadi kalau di bartender yang di posisi bartender karena dia punya pengetahuan lebih gitu plus pengetahuannya biasanya tidak di posisi waiter. Kalau mau grading, jadi kalau kita ngomongin grading di posisi strukturalnya kayak gini. Lumayan panjang ya ternyata ya, strukturnya lumayan panjang. Nah ini biasanya yang komplit sampai segini itu biasanya hotel yang kompleks, yang besar, yang F&B outlet-nya lebih dari 3 atau 4. Kalau outlet-nya cuma 1-2 biasanya cuma langsung sampai di food and beverage manager aja, nggak sampai di atasnya posisinya. Tapi kalau semakin kompleks hotelnya, semakin kompleks juga food and beverage organization chart-nya. Ada juga outlet yang cuma sampai restaurant manager aja, gitu ya. Ada yang restaurant manager merangkap bar, karena tanggung jawabnya cuma di restaurant manager. Nah, ini adalah berapa lama kira-kira. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada yang kepikiran mau anaknya masuk hospitality, nah ini lumayan panjang nih jalur karirnya. Ini biasanya berapa lama di posisi tersebut recognize-nya. Oke. Daily worker biasanya by contract 6 bulan by law ya. By law tuh 6 bulan sebelum omnibus law yang baru sekarang. Daily worker 6 bulan, kalau busboy itu biasanya 1 tahun. Busboy itu berarti assistant waiter. Suruh-suruhannya waiter. Walaupun waiter aja masih punya anak buah gitu ya. Kemudian jadi waiter 2 tahun baru jadi captain. Masalahnya ketika kita mau naik posisi, logikanya adalah kita baru bisa naik ke posisi itu kalau posisi itu kosong. Betul nggak? Kalau captainnya nggak ada. Kalau captainnya seumur-umur jadi captain, berarti posisi itu akan terisi terus. Artinya kita nggak bisa masuk ke posisi captain, atau ke supervisor, atau ke assistant restaurant manager. Makanya Bapak-Ibu mungkin barangkali familiar, di hospitality salah satu industri yang turnover-nya lumayan cepat ya. Karena biasanya orang salah satu cara build up karirnya adalah berpindah dari satu hotel ke hotel lain, yang hotelnya juga punya grade yang berbeda. Just to give you an idea, pengalaman saya, jadi waktu itu saya kuliah di Bandung, sekolahnya S1 manajemen pariwisata. Waktu zaman saya itu pariwisatanya belum menjadi bidang ilmu, jadi nggak ada sarjana pariwisata ya. Masih induknya masih ke ekonomi, kayak ke ekonomi. Makanya tatanya sarjana ekonomi pariwisata zaman itu seperti itu. Nah, anaknya satu nih, gitu, anak manajemen, walaupun tetap di hospitality, kita nggak belajar tuh, saya nggak belajar tentang F&B, saya nggak belajar bagaimana caranya waitering gitu kan, atau equipmentnya di F&B dan segala macam, nggak. Kita belajar tentang pengelolaan kawasan lah, perubahan apa segala macam kayak gituannya, lebih ke manajemen pariwisata. Tapi waktu itu saya fascinating terhadap hotel, karena saya melihat hotel itu tempatnya bagus, keren banget, terus karyawannya bajunya keren, rapi gitu kan, very neat gitu, pokoknya seru banget. Jadi saya mulai dari posisi daily worker. Nah, jadi waktu kuliah tuh saya daily worker. Sampai akhirnya sampai executive assistant manager. Jadi hampir semua posisinya saya lewati. Ada beberapa yang saya lompati sebetulnya. Nah, salah satu cara saya build up karir adalah berpindah dari satu hotel ke hotel yang lain. Bisa jadi misalnya di satu tempat, waktu itu saya jadi asisten F&B manager. Oke? Okay? Belum. Asisten restaurant manager. Waktu asisten restaurant manager, saya di hotel bintang 3. Setelah itu saya pindah ke satu properti, propertinya di satu pulau, cuma pegang satu restoran, tapi posisi saya jadi food and beverage manager. Artinya secara title saya naik, secara grading hotel turun dari independent villa gitu ya, accommodation dari bintang 3. Dari food and beverage manager saya pindah lagi ke hotel bintang 5, posisinya asisten F&B manager. Berarti turun posisinya. Tapi pada saat itu saya ambil karena yang saya kejar adalah karir ya, karir yang saya kejar. Jadi sangat very common kalau di F&B, terutama di hospitality industry, pindah jumping ke satu hotel ke hotel lain itu menjadi salah satu enrich our experience gitu, at the same time, walaupun kurang bagus juga ya kalau misalnya jumpingnya terlalu cepat gitu ya, tapi tetap proses itu bisa mempercepat proses. Nah sekarang saya mau kasih ilustrasi, kalau mau jadi dari daily worker, mau jadi supervisor aja, itu perkiraan, ini perkiraan berapa lamakah orang akan sampai di posisi itu. Daily worker 6 bulan, busboy-nya 1 tahun, waiternya 2 tahun, captainnya 2 tahun. Kita artinya perlu 5 tahun, 6 bulan buat jadi supervisor. Itu juga kalau beruntung. OMG, parah banget. Oh my God banget, gitu kan. Perlu 5 tahun, 6 bulan. Saya dari posisi daily worker sampai dengan
food beverage manager perlu waktu cuma 7 tahun. Ya, saya hanya melakukan dalam waktu 7 tahun sudah bisa ada di posisi itu. Artinya kalau saya bisa, Bapak Ibu pasti bisa dan lebih cepat, teman-teman juga. Oke. Nah, sekarang saya kasih tahu shortcut-nya. Ada profesi lain yang sebetulnya bisa dibantu untuk mempercepat proses build up karir kita. Shortcut-nya, saya kasih tahu shortcut-nya ya. Ini shortcut-nya. Posisinya namanya sommelier. Oke. Posisi sommelier di industri biasanya ada di title, ada selevel dengan title tersebut. Tadi mulai dari captain. Oke, untuk junior sommelier di captain. Kemudian supervisor atau di restaurant manager atau di assistant food and beverage manager. Jadi tergantung sekarang levelnya. Nah, semakin tinggi level si sommelier-nya berarti semakin besar responsibility-nya gitu ya. Hal-hal yang bisa dilakukannya juga jauh lebih besar. Kalau yang di levelnya captain gitu ya atau di levelnya bartender tadi, si sommelier hanya melakukan wine service saja. Jadi dia yang bertanggung jawab melakukan service terhadap tamu, mengambil order tamu, kemudian menyajikan wine-nya dengan berbagai teknik yang harus dia lakukan untuk penyajian, melakukan rekomendasi wine and food pairing misalnya sampai ke sana ya. Tapi misalnya kalau sudah di supervisor berarti sudah mulai masuk ke bagaimana kondisi penyimpanan di cellar, manajemen cellar-nya seperti apa gitu ya. Di restaurant manager bisa jadi mulai masuk ke paket ya enggak dengan wine list yang kita punya, paket-paket apa yang kita bisa tawarkan ke tamu kita untuk bisa jadi bonding antara wine dengan makanan. Seperti saya sampaikan di kelas sebelumnya, dedikasi kita ketika tamu ada yang berkomitmen untuk membeli satu botol wine, yang teman-teman harus ingat adalah the hidden revenue behind that wine, satu botol wine tersebut. Karena artinya kalau kita minum satu botol, artinya pasti kita duduknya mau lebih lama, karena menghabiskan waktunya perlu waktu. Yang kedua, makannya juga mungkin nggak satu course ya, bisa jadi satu, dua, tiga course gitu kan. Dan kemampuan kita untuk minum jauh lebih besar daripada kemampuan kita makan. Bisa jadi makannya cuma dua course, tapi minumnya dua atau tiga botol gitu ya. Jadi bisa ke sana larinya. Nah, kalau udah sampai ke asisten food and beverage manager, apalagi sampai ke food and beverage manager, biasanya si sommelier atau biasa di title-nya head sommelier, bisa jadi sampai ke recruitment. Dari mulai memilih, coba bayangkan, wine itu kan banyak sekali jumlahnya, tipenya, dan style-nya. Saya sudah bahas di kelas yang kedua. Banyak sekali bentuknya, style-nya, tipenya, harganya juga beda-beda. Menjadi tanggung jawab si head sommelier biasanya untuk menentukan wine apa yang saya mau taruh di wine list saya. Wine apa yang saya mau jual yang sesuai dengan karakteristik dari restoran yang saya punya. Gitu ya, kesana larinya. Nah, artinya ini adalah shortcut, teman-teman. Jadi, sekarang gimana caranya kalau mau jadi sommelier? Kalau mau jadi sommelier, basicnya tetap F&B service. Jadi tidak ada pilihan, pengetahuan dan skill mengenai service di F&B yang biasanya kita mastering di pada saat kita menjadi waiter atau waitress itu harus dikuasai dulu. Karena mau jadi sommelier, basicnya adalah F&B service. Kita harus melakukan service langsung di restoran. Artinya pengetahuan mengenai waiteringnya juga harus punya dulu gitu ya, baru bisa masuk ke posisi sommelier. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah knowledge-nya. Artinya tidak ada pilihan, Bapak Ibu. Kita harus memperkuat pengetahuan kita sendiri untuk bisa diposisikan sebagai sommelier. Nah, yang menarik, posisi sommelier ini, kalau di Indonesia, nah sekarang lagi ngetren ya, posisi saya ada di Bali, Bapak Ibu. Di Bali, Jakarta, Surabaya, nah itu udah mulai tuh. Mulai banyak permintaan dan banyak juga perusahaan yang mulai mempunyai karyawan yang disebut sommelier gitu ya, yang disebut title-nya sebagai sommelier. Ada yang junior sommelier, ada yang sommelier, ada yang head sommelier, beda-beda gitu kan, tergantung dari propertinya. Tapi posisinya udah mulai. Nah, secara di dunia penyebutan sommelier itu sebetulnya ada sertifikasinya. Nah, sertifikasinya direcognize secara internasional. Sampai dengan sekarang di Indonesia, setahu saya, belum tahu nih kalau ada penambahan ya, mudah-mudahan ada, karena berarti fascinating. Sampai dengan sekarang belum ada satupun orang Indonesia yang mempunyai title Certified Sommelier atau biasa disingkat CS. Saya bukan sommelier, saya edukator karena jalur saya lebih ke edukasi. Oke? Nah, yang di profesi tadi yang Certified Sommelier, setahu saya belum ada. Ada beberapa teman saya yang memang bekerja di industri mencoba untuk mengambil sertifikasi. Mereka belum sisa sampai lulus di sertifikasi untuk Certified Sommelier-nya. Baru di level 1 introductory-nya. Oke.
seberapa susah sih? Kan begitu ya pertanyaannya. Oke, kita bahas dulu apa itu sommelier ya. Nanti sertifikasinya saya akan bahas dengan ilustrasi agar Bapak dan Ibu lebih mudah untuk melihat atau membayangkan. So, sommelier adalah wine steward, is a trained and knowledgeable wine professional. Artinya apa? Harus di training dan harus sangat mengetahui tentang wine secara profesional, bukan berdasarkan casually suka minum wine gitu ya. Biasanya bekerja di fine dining restoran yang specialist in aspect di semua wine service as well as wine food pairing gitu ya. Role-nya mulai dari specialize and inform tentang wine waiter gitu ya, semuanya yang dikerjakan oleh si sommelier tadi. Nah, role-nya si sommelier salah satunya yang harus dikerjakan adalah most important-nya adalah tadi procurement, pemilihan wine apa yang mau dipakai di wine list kita. Wine storage itu jadi penting banget ya Bapak Ibu ya. Sekarang bayangkan ketika kita salah menyimpan wine-nya, apa yang terjadi? Wine-nya bisa rusak. Saya bicara di episode yang di kelas yang kedua dan ketiga tentang bagaimana mengidentifikasi, terutama di kelas kemarin ya, bagaimana mengidentifikasi ketika wine-nya rusak, rusak karena penyimpanan. Nah, bayangkan kalau saya misalnya punya satu restoran dan saya berdedikasi, saya bikin cellar, saking saya pengen jual wine-nya banyak. Saya punya wine list saya punya 10 jenis wine. Nggak mungkin dong satu-satu isinya, palingnya nyetok kan. Kalau nyetok misalnya masing-masing 6. Berarti udah punya 60 botol. 60 botol kalau salah nyimpen, apa yang terjadi? Will be lost 60 botol. Padahal harga wine juga, harga dasarnya juga lumayan ya harganya ya. Gitu, di atas 100-200 ribuan gitu, paling murah gitu kan. Artinya apa? Ada investasi yang lumayan besar. Kalau anggaplah harganya 100 ribu gitu ya, kali 60. Tuh, udah berapa tuh investasi yang kita punya di dalam hanya untuk wine storage saja. Wine cellar rotation, nah, rotasi perlu dilakukan karena balik lagi wine is living liquid. Ketika kita nggak melakukan FIFO, tidak melakukan rotasi, bukan cuma penjualan, tapi juga rotasi penyimpanan, apa yang terjadi? Wine bisa rusak. Ketika wine rusak, nggak bisa lagi dikonsum, loss-nya ada di kita ketika kita pemilik restoran, gitu ya. Si sommelier harus expert service untuk wine customer, oke? Okay? Harus bisa melakukan berbagai teknik pelayanan terhadap wine, mau itu dia sparkling wine, red wine, rosé, white wine, fortified misalnya kayak gitu ya. Membuat wine listnya sendiri. Kalau membuat wine list berarti apa? Bertanggung jawab juga terhadap bagaimana cara menghitung keuntungan dan kerugian. Jangan rugi gitu kan. Keuntungan untuk membuat wine list yang mau dijual berapa nih gitu kan. Mau margin berapa? Mau promo apa yang dikerjakan untuk bisa mempercepat proses sirkulasi dari penjualan wine-nya. Melakukan wine service terhadap wine service dan training ke staff yang lain, karena biasanya kalau sommelier bisa jadi satu hotel bisa satu orang aja. Kalau agak besar, satu restoran, satu orang. Jadi kebanyakan sommelier nggak banyak, bisa jadi cuma satu orang. Artinya apa? Kalau hotel itu punya Japanese restaurant, coffee shop, Chinese restaurant, gitu ya, dan semuanya menjual wine, sommelier bisa jadi cuma satu orang. Dia akan keliling di masing-masing outlet untuk bisa membantu waiter atau other staff yang in charge di masing-masing restoran itu untuk melakukan pelayanan di wine, gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah bekerja sama dengan culinary team, artinya bekerja sama dengan tim kitchen ya yang memproduksi makanan untuk bisa melakukan pairing, memadupadankan antara wine dengan makanan. Karena menjadi penting, balik lagi tadi kemampuan kita untuk bisa memadupadankan makanan dengan wine akan bisa mendorong ke penjualan wine-nya tadi untuk Bapak Ibu bisa konsum di restoran. Ini kita melihat insight of the hospitality industry untuk Bapak Ibu yang tidak ada di hospitality industry. Nah, saya bicara sekarang mengenai sertifikasinya. Oke. Nah, tadi kalau saya punya hotel, saya mau memberikan saya punya staff namanya Agus. Kalau ada yang namanya Agus, ini nggak sengaja ya. Saya punya staff namanya Agus. Nah, Agus ini karena dia ada interest sedikit mengenai wine, tahu ada pengetahuannya sedikit-sedikit tentang wine, saya bilang sama Agus, Agus, saya jadikan kamu junior sommelier saya. Boleh nggak? Boleh lah, suka-suka saya. Kan saya yang punya hotel. Betul nggak? Artinya posisinya is posisi given, posisi yang diberikan terhadap seseorang karena dianggap kemampuannya, mempunyai kemampuan terhadap, bidang yang akan dia kelola gitu ya. Nah, tapi apakah kesommeliarannya, title sommeliernya si Agus tadi bisa dipakai di hotel lain? Belum tentu ya, belum tentu diakui di hotel lain. Apakah pengalamannya berharga di tempat lain? Ya pastilah, pasti dilihat ketika dia melamar kerja di tempat lain. Oh Agus, kamu biasa handle wine ya, berarti di tempat saya bisa referensi kamu jadi yang handle wine juga dong, karena kamu sudah punya pengalaman dan tahu kondisinya, misalnya kayak gitu.
Tapi apakah title-nya bisa dipakai? Enggak, belum tentu. Belum tentu bisa dipakai. Gitu ya. Nah, itu ketika profesinya diberikan. Nah, yang terjadi di Indonesia, posisi kondisi itu yang terjadi. Profesinya diberikan oleh propertinya berdasarkan review dari hasil interview dengan orang yang kita pilih dan kebutuhan dari hotelnya, gitu ya. Sementara teman-teman kalau di negara Asia lain nggak usah jauh-jauh deh, Singapura, Malaysia, gitu ya contohnya yang paling dekat lah. Itu mereka ketika memanggil dirinya sommelier berarti dia certified sommelier. Nah, gimana caranya bisa dapat certified sommelier? Profesi sommelier tadi yang memberikan uji kompetensinya gitu ya, yang melakukan ujinya, yang mengujinya adalah satu lembaga yang disebut Codemaster Sommelier, ya, yang disebut dengan Codemaster Sommelier. Codemaster Sommelier ini kalau di pusatnya di Prancis, tapi kalau mau ngambil si CMS Master ini, kalau di Asia, jadi dia berdasarkan region gitu ya. Kalau di Asia, kalau kita mau ngambil ujiannya, kita bisa ke Hong Kong, atau ke China, ke Beijing, atau ke Sydney. Itu ada tiga tempat yang paling dekat. Di tempat lain, saya sebetulnya dari Hatton Education Center, ingin sekali ini bisa menjembatani teman-teman semuanya untuk bisa melakukan sertifikasi profesi terhadap posisi sommelier. Tapi ternyata salah satu requirement-nya adalah perlu minimal 30 orang untuk diuji. Lalu, di mana cari 30 orang untuk diuji gitu ya? Walaupun saya sudah coba kontak beberapa teman yang di Malaysia, yang di Singapura gitu ya, untuk menawarkan ke mereka, mau nggak nih kalau saya bikin examnya kita organize untuk dilakukan di Bali, karena mereka sendiri harus terbang ke Sydney, Beijing, atau ke Hong Kong, apa nggak lebih seru kalau berangkatnya ke Bali gitu ya. Dan mereka sebetulnya lumayan menarik, tertarik juga, karena secara finansial pasti lebih murah ke Bali daripada misalnya ke Hong Kong atau ke Beijing gitu ya. Nah, di si Codemaster Sommelier itu hanya melakukan pengujian saja, hanya nguji aja. Ilustrasinya biar gampang, Bapak Ibu. Saya suka sekali memberikan contoh-contoh yang mudah biar kita nerimanya lebih gampang. Kalau kita nyari SIM, kita nyari SIM kemana? Ke polisi ya, Pak ya, Bapak Ibu. Kita ke polisi, kita bilang, umur saya sudah 17 tahun, saya sudah punya KTP, sekarang saya mau buat SIM. Tolong saya diuji. Itu kalau ujiannya, kecuali kalau pakai calo. Tolong saya diuji untuk bisa dapat SIM. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kita sudah punya kemampuan untuk nyetirnya, baru kita ke polisi dengan persyaratannya tadi. Sementara kalau kita belajar nyetirnya, kita kan belajar nyetir nggak ke polisi dong. Betul nggak? Kalau bayangin dong, kalau kita ke kantor polisi, terus kita bilang, Pak Polisi, saya mau bikin SIM, tapi ajarin saya dulu nyetir. Digampar nggak sih kita sama polisi? Ngapain lu minta tolong sama gue gitu kan? Sana, belajar sendiri. Akhirnya apa? Saya akan datang dulu belajar nyetir, kalau nggak diajarin kakak saya, bapak saya gitu. Mungkin diajarinnya sama apa? Kursus mengemudi. Betul nggak? Biar dapat dulu skill-nya. So, nah, ilustrasi ini adalah memberikan bayangan bagaimanakah kita bisa sampai ke posisi sertifikasi tadi. Saya minum dulu ya, bentar, haus. Oke. Si kursus mengemudinya tadi adalah WACT, Wine and Spirit Educational Trust. Wine and Spirit Educational Trust sudah melakukan sertifikasi untuk di pengetahuan, bukan cuma wine sih, wine, spirit, dan sake. Itu sudah lebih dari 52 tahun di dunia, sudah ada di banyak negara, sudah lebih dari 744 agensi, mungkin bertambah lagi ya angkanya, lebih dari 700 agensi. Nah, salah satu agensinya adalah Hatton Education Center. Kita yang di Indonesia eligible untuk melakukan sertifikasi untuk di wine dan spirit. Nah, saya belum punya program sake nih, baru wine dan spirit aja. Siapa tahu kalau di tempatnya banyak minat untuk program sertifikasi sake, kita bisa atur juga ya, bisa disesuaikan. Oke. Nah, si WACT dia ada satu jalur. Jadi kalau kita mau pakai jalur pendidikan, kita bisa ngambil WACT sertifikasi pengetahuannya di level 1, 2, 3 sampai dengan diploma. Oke. Sementara kalau mau menjadi ikut ujian untuk uji di di Certified Sommelier, itu minimal pengetahuannya adalah level 3 plus baru bisa ikut ujian untuk ngambil level introductory di CMS, untuk pengujian di CMS. Nah, kalau lulus nih, teman-teman saya yang saya tadi cerita udah sempat mencoba untuk mengambil sertifikasi, baru sampai di introductory aja.
belum sampai di certified sommelier. Karena ternyata ini harus lulus dulu introductory-nya baru bisa masuk ke certified sommelier. Mohon maaf ya ada back sound, itu kayaknya main juma gonggong-gonggong di belakang. I'm very sorry for that. Nah, kemudian kita bisa pakai alternative path. Jadi untuk orang yang sudah bekerja sangat lama di industri, sudah biasa berhubungan dengan wine, belajar secara otodidak, bisa juga sih kalau mau mengambil patent itu untuk bisa ikutan ke uji sertifikasi tadi. Tapi artinya kan tidak terstruktur belajarnya, betul nggak? Karena tidak ada panduan dan tidak ada panduan secara pasti ya, karena yang dilakukan pasti otodidak dan hanya terbatas kepada wine yang apa yang ada di outlet kita saja. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman, level 3 plusnya apa? Karena plus service, tetap harus melakukan service karena kalau di Code Master Sommelier salah satu ujiannya selain teori ya, ujian tertulis, kemudian harus melakukan service sparkling wine. Yang ketiga adalah melakukan blind testing. Jadi harus bisa mampu menebak wine yang dituang ke dalam gelas untuk mencari tahu apakah karakteristik dari wine tersebut sampai pada conclusion grade-nya apa, vintage berapa, dari region mana. Nah, lo gitu kan, panjang nih ceritanya. Saya ada di level ini, di level 3. Saya punya sampai dengan level 3. Sharing saja, pada saya mengambil sertifikasi WSET karena di Indonesia belum ada. Saya mengambil tempat yang paling dekat, which is itu di Singapura. Jadi saya bolak-balik ke Singapura untuk ngambil sertifikasi level 1, 2, dan 3 ini. Level 1, waktu itu cuma satu hari aja kelasnya. Satu hari kelas, full day, langsung ujian. Level 2, karena saya ngambilnya weekend kelas, saya harus terbang dua kali atau tiga kali gitu ya, untuk ngambil level 2. Kemudian untuk yang level 3 ini lumayan panjang. Sekitar 8 kali saya terbang ke Singapura untuk bisa ngambil kelas saya di level 3. Nah, yang menjadi catatan adalah, Bapak-Ibu, semua sertifikasi internasional, itu bedanya. Semua sertifikasi internasional tidak automatically lulus. Jangan berharap ngambil kelasnya, daftar, duduk manis, lulus. Tidak. Kalau tidak belajar, kalau tidak lulus ujiannya, ya nggak lulus juga. Gitu ya. Artinya kalau nggak lulus, bisa ngulang? Bisa. Bayar lagi. Walaupun bayarnya adalah bayar retake ujian, tapi tetap aja kan. Dan harganya juga lumayan mahal. Karena investasinya lumayan besar. Gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa investasi itu akan menempel pada diri kita dan bertahan seumur hidup. Artinya apa? Sama kayak pengambilannya. Kalau teman-teman kita yang di-copy, mereka sertifikasinya harus kalibrasi. Jadi berapa tahun sekali, kayaknya 2 atau 3 tahun sekali, mereka harus mengulang ujian untuk memastikan bahwa paletnya masih tetap di sana. Sementara untuk di knowledge, itu nggak perlu sampai ke sana. Ya, jadi artinya kalau sudah pernah level 1, ya udah, cukup. Artinya sama aja kita pernah SMA, ya udah. Karena SMA nilainya jelek, ngulang nggak juga. Gitu ya. Yang penting udah lulus. Nah, WSET seperti itu. Gitu ya. Jadi ini hanya untuk memberikan ilustrasi saja. Jadi kalau di kita itu masih profesi yang given, sementara di internasional sudah masuk ke ranah sertifikasi. Orang yang mau bilang dirinya sommelier harus punya sertifikasinya di bidang sommelier. Gitu ya. Ke situ. Nah, ini tadi ilustrasinya teman-teman untuk di WSET level 1 2 3 sampai dengan diploma. Kemudian untuk yang di Court Master Sommelier seperti ini, lihat di grade-nya lebih naik sedikit ya dari sisi pengetahuannya. Nah, di dunia ini angka yang terakhir. Kalau nggak salah, sekarang udah nyampe 300-an. Di dunia, berdasarkan Code Master Sommelier, tadi lembaga yang memberikan sertifikasi untuk diakui secara internasional, di posisi Certified Sommelier tadi, itu nggak lebih dari 300 orang yang sudah Master of Sommelier. Sekarang bayangin, wine aja di dunia gitu ya, menjadi salah satu minuman paling tua, bahkan sebelum Masehi. Data yang paling tua yang pernah kita dapatkan adalah 6.000 tahun sebelum Masehi sudah ada mulai wine. Kebayang nggak? Tapi ternyata yang benar-benar berfokus terhadap wine sendiri, pengetahuan dan sertifikasinya belum lebih dari 300 orang. Ayo, mau ada satu orang dari Indonesia? Masih terbuka peluangnya ya. Kalau saya senang banget tuh kalau challenge-challenge kayak gitu, mau cari yang pertama dan segala macam. Oke, nah kita bicara tentang Hutton Education Center. Bagaimana usaha dari Hutton Education Center untuk bisa menjembatani keperluan dari tadi sertifikasi, program kelas dan sebagainya. Ini adalah program saya kasih judulnya adalah in-house program, oke? Karena program ini adalah program yang saya buat, program yang saya develop berdasarkan pengamatan saya terhadap pengalaman yang pernah saya alami dan kebutuhan yang ada di industri sekarang. Oke, ada satu program namanya Basic Wine Training dan ini berlaku untuk online dan offline. Hari ini saya akan membahas mengenai ini nih, Basic Wine Training. Just to give you an idea, kira-kira kelasnya modelnya seperti apa. Oke,
Ada 7 modul, biasanya kelasnya full day, kalau offline bisa dilakukan full day. Sementara sekarang yang saya mau jelaskan adalah program online-nya. Itu artinya tanpa batasan waktu dan jarak, Bapak-Ibu, dimanapun Bapak-Ibu berlokasi, bisa melakukan pelatihan sendiri, gitu ya, berdasarkan mandiri dengan bantuan dari mentoring dari saya. Nah, Wine Food Pairing ini hanya kelas offline saja. Di Bali kita punya fasilitas classroom. Kita base-nya di Hatton Wine Building, lokasinya ada di Sanur, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke daerah Ubud gitu ya, ke arah itu pasti lewat daerah kita lah, nggak mungkin sampai terlewat ya. Di Bali kan nggak terlalu besar juga. Nah, kita punya fasilitasnya. Jadi kita punya private dining room, kita punya open kitchen, fasilitas yang sangat membantu kita untuk melakukan banyak pelatihan, termasuk wine and food pairing program. Nah, ini menarik sekali tuh Bapak Ibu, karena pada saat saya membuat wine food pairing program, pemikiran saya gini, gimana caranya ngajarin orang Indonesia yang masih jarang banget minum wine, boro-boro minum wine banyak, jarang minum wine, atau bahkan tidak pernah minum wine, tapi karena pekerjaannya harus bisa merekomendasikan pairingan antara, memadupadankan antara makanan dan minuman. Ah, loh, PR banget nggak sih? Ketika kita di restoran, mau menyajikan wine ya, pertanyaan pertamanya, wine ini paling enaknya sama makanan apa? Gimana cara ngajarinnya? Nah, lumayan menarik karena berhasil. Kalau saya sukses rate-nya berdasarkan feedback. Oke? Jadi kelas ini lumayan familiar dan lumayan booming. Banyak sekali orang yang ngambil. Tidak terbatas tadi. Awalnya saya cuma pikir untuk posisi waiter aja gitu yang di hospitality. Ternyata para chef ikut kan. Ternyata banyak sekali orang-orang yang expertise di bidangnya di chef gitu ya di proses pembuatan makanan. Tapi ketika dipadupadankan sama wine nggak ngerti. Karena taunya cuma kalau wine bisa pakai untuk masak. Tapi bagaimana cara madupadankannya nggak ngerti, nggak kebayang. Turis banyak yang ngambil, expatriate, public gitu ya, sosialita, banyak yang ngambil, banyak orang yang mengambil kelas ini karena cukup menarik. Dalam waktu 1,5 jam saja, saya bisa bapak dan ibu, bukan saya mengguidance bapak dan ibu untuk menemukan konsep pairing tadi dan bisa kebayang, oh ternyata kayak gini food pairing, yang enak kayak apa? Yang nggak enak juga kayak apa. This is a very good funding. Ini bukan karena saya yang bikin, I present this because of the feedback from the customer, dari student saya. Jadi banyak juga sekolah kulineri yang khusus mengambil kelas ini untuk bisa memberikan fondasi terhadap mahasiswanya, terutama para mahasiswa yang di kulineri, untuk bisa mempunyai kemampuan untuk wine and food pairing. Kelasnya seru banget. Kemudian yang terakhir nih ada wine glass testing. Nah, yang wine glass testing ini seru banget. Kalau di tahap awal di basic wine training kita cuma belajar membedakan tipe dari wine dan bagaimanakah teknik untuk mencicipi dan mengetahui apakah wine-nya dalam keadaan baik atau tidak. Di kelas yang ketiga di kemarin ya kita bahas itu. Jadi kalau ada yang kelewat bisa lihat karena lumayan seru juga untuk melihat oh ternyata begini cara mengakses wine-nya. Nah, ini adalah wine glass testing karena banyak pertanyaan, emang kalau gelasnya beda rasanya beda ya. Nah, ini kelas seru-seruan karena kita akan coba nanti lebih dari 10 jenis gelas yang berbeda. Banyak kan jenis wine glass? Banyak sekali. Dari 10 jenis wine yang glass yang berbeda dengan wine yang sama, ketika kita menggunakan gelas yang berbeda, rasanya beda. Nggak percaya? Ikut kelas saya. Oke ya, itu menarik banget. Nggak ada pilihan. Kalau itu kelasnya harus offline, nggak bisa online ya, karena harus langsung di-experience, harus kita cicipi. Di luar dari ini, sebetulnya banyak kelas lagi yang di-tailor-made sesuai dengan keperluan. Saya banyak sekali menghandle corporate juga untuk wine ethic. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu diundang ke sebuah jamuan makan, atau apalagi bisnis ya, bisnis dealing, ada influence-nya, ada wine juga. Terus mati gaya, kadang nggak ngerti bagaimana cara mengapresiasi wine-nya better, bagaimana apa namanya memberikan wine language-nya nggak ngerti gitu. Nah itu bisa juga dipelajari gitu ya dengan very short course bisa handle juga. Jadi banyak banget kegiatan corporate seperti itu. Nah biasanya kalau corporate sayanya diundang ke satu perusahaan, bahkan itu di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di kota-kota lain, atau ketika mereka trip ke Bali. Jadi kalau ada Bapak Ibu misalnya mau ada corporate trip, bisa juga menggunakan kelas ini, kelas-kelas yang saya siapkan tadi, untuk bisa menambah activity ketika trip ke Bali ya. Mungkin udah bosan kan, water sport terus gitu kan, lihat kopi terus gitu, sekali-sekali lihat wine. Oke? Itu in-house programnya. Nah, yang menarik Bapak-Ibu, di basic wine training, ada 3 modul sebetulnya, modul besar yang saya buat. Saya bagi menjadi 3 section. Yang pertama adalah
Ini basic knowledge of wine, tanya pengetahuannya wine saja. Yang kedua, wine testing. Yang ketiga, the art of serving wine. Kenapa saya bagi tiga? Karena secara industri ternyata tiga ini yang terbagi. Ada teman-teman saya dari travel agent, mereka bilang, saya mau tahu dong tentang wine karena saya menghandle tamu saya ketika mereka mencari wine, tapi saya nggak tahu, nggak ngerti caranya, karena nggak tahu wine itu apa. Yang mereka ambil adalah cuma basic knowledge sama wine testing aja. Mereka nggak perlu tahu caranya bagaimana service. Nah, tidak, karena tidak perlu melakukan servis, betul nggak? Karena hanya membantu customer saja. Yang wedding planner ini banyak yang ngambil kelasnya. Tapi ada kelas private yang bilang, saya mau belajar testing aja dong, gitu kan? Hanya melakukan belajar kelas testingnya saja. Itu ada juga. Makanya secara sengaja saya pisahkan tiga kelas ini untuk bisa membedakan mau ngambil yang mana. Nah, kalau orang yang di hospitality industry biasanya ngambilnya ketiga-tiganya. Menjadilah satu kompleks, satu full program, yaitu basic line training. Begitu ya. Oke. Ini saya sudah bahas international program. Saya akan glance cepat sekali di sini. Nah, ini lumayan seru nih teman-teman ya. Kalau melihat di angka ini adalah performance dari 2018 dan 2019 WICT bekerjasama lebih dari 800, sekarang bukan 700, 800 provider. Kemudian di delivery di 72 negara, salah satunya adalah di Indonesia. Ini kalau mau lihat adalah performance dari masing-masing negara gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau lihat persentasenya, ternyata kalau kita pikir wine itu lebih banyak di Eropa, justru ternyata yang berkembang banyak sekali mengenai edukasi mengenai wine adalah di Cina. Coba bayangkan, 24% performance-nya datang dari Cina. Artinya orang yang belajar wine di Cina lebih banyak dibandingkan di Eropa dan mengambil sertifikasi dari WSET, gitu ya. Di Asia lihat baru 7%. Itu pun Asia berapa negara? Banyak sekali ya. India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, South Korea itu masuk ke sana, Thailand dan Vietnam. 7%. Oke, Australia sekitar 5%, Afrika, Middle East 3%. This is actually just giving us the idea how is the educational from the wine through WSET is present in each continent of the world, gitu ya. Oke, saya kesini dulu. Oke, saya mau mengenalkan, saya akan stop share untuk yang ini. Saya akan mengenalkan tentang, ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung masuk ke chat, bisa dituliskan aja di chat box atau di live chatnya juga boleh ya. Kalau yang nontonnya dari platformnya virtual exhibition bisa juga dilakukan di sana. Oke, saya akan share sedikit. Ini adalah tampilan tadi saya bicara mengenai basic wine training. Oke. Nah, di basic wine training Bapak Ibu, ini adalah platform kita untuk basic wine training. Jadi, ketika seseorang mengambil program basic wine program, nah program ini detailnya bisa Bapak dan Ibu lihat di website-nya hattaneducationcenter.id. Oke. hattaneducation.id. Sorry. www.hattaneducation.id. Nah, informasinya bisa di sana. Ketika Bapak Ibu mengambil program basic wine training online, apa yang dilakukan? Bapak Ibu akan mendapatkan platform. Dan platform itu akan membawa Bapak ke ini, lms.hattaneducation.id. Kita nanti akan memberikan login untuk Bapak bisa belajar, Bapak dan Ibu bisa belajar untuk program yang diambil, gitu ya. Sekarang ini yang bisa dilakukan secara online adalah basic wine full program. Kemudian WSET level 1 yang bisa diakses melalui learning management system-nya Hatton Education Center. Sementara untuk level 2 dan Spirit, kita masih menggunakan learning management system dari WSET UK, langsung dari UK. Oke. Nah, yang menguntungkan adalah program yang saya develop menggunakan kombinasi antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi untuk yang berkendala dengan bahasa akan jauh lebih mudah karena proses belajarnya kita bisa arrange juga menggunakan bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi ini adalah platform belajarnya Bapak Ibu. Tadi saya sudah coba ya kalau saya. Nah, ketika Bapak dan Ibu masuk ke platformnya, nanti setelah login akan masuk. Ketika masuk artinya apa? Bapak dan Ibu punya account. Ini kebetulan account saya. Oke. Account ini akan terus digunakan oleh Bapak Ibu selama mengikuti program pelatihan. Dan akses masuk ke dalam learning management system-nya masa berlakunya sampai dengan 1 tahun. Artinya apa? Bisa terus mengulang untuk bisa refresh gitu ya. Nah, yang menarik adalah ada program discussion. Nah, program discussion ini tidak hanya melulu ke antara
antara Bapak yang mengambil kelas online ini dengan saya sebagai edukator, tapi juga dengan teman-teman yang lainnya, gitu ya, dengan teman-teman lainnya yang sama-sama mengambil program yang sama. Ini kebetulan saya mengambil, ada 3 program yang saya ambil. Ini adalah jenis program yang saya ambil. Saya akan coba, kenapa saya sharing ke teman-teman mengenai basic mindful program? Karena khusus pada kelas virtual ini, selama East Food Virtual Exhibition 2020 dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 ada harga spesial. Kalau tadi kelas ini dijual dengan investasi 1 juta rupiah, sekarang mendapatkan potongan 50% menjadi hanya 500 ribu rupiah saja untuk bisa punya akses 1 tahun dan belajar mengenai wine secara online. Nah, ini adalah basic platformnya, karena biasanya setelah itu saya akan lakukan session tertentu, melakukan webinar, jadi ada interaksi seperti ini jauh lebih mudah, begitu ya. Nah, yang menguntungkan dari online adalah tidak ada batasan waktu, artinya kapan saja sempatnya bisa belajar. Karena kalau misalnya pakai program webinar, harus janjian dulu kayak hari ini. Kelasnya jam 3 ya, kelasnya jam 2 ya, berarti nggak bisa lewat dari itu. Sementara kalau yang online, Bapak-Ibu bisa akses kapan saja, bisa masuk ke dalam platform itu. Nah, saya coba buka ya, bentuknya kayak apa sih gitu. Nah, ini adalah Basic Mindful Program. Kemudian nanti ada learning formatnya seperti apa, program goals-nya seperti apa. Nah, di program ini kita akan belajar mulai dari apa itu wine, belajar mengenai grape variety dan influence-nya terhadap wine, tipe dan style-nya, bagaimanakah wine dibuat, kemudian bagaimana cara membaca dan mengerti tentang wine label, gitu ya, baca wine label tuh, lihat botol, lihat labelnya udah bisa, paling tidak punya gambaran kira-kira rasa dari wine-nya seperti apa. Kemudian apa lagi nih? Bagaimana cara menyimpan wine yang baik? Kita kan ini very basic thing yang harus kita kuasai untuk bisa masuk ke pengetahuan mengenai wine. Kemudian apa saja kan service equipment, alat-alat apa saja kan yang kita gunakan? Kemudian apakah service sequence-nya? Ya, cara melakukan pelayanan penyajian makanan di restoran dengan menyajikan wine gitu ya? Itu adalah program goal-nya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, di setiap modul, nah ini ada 7 modul secara keseluruhan yang bisa diakses pada saat Bapak dan Ibu mengambil program ini. Oke, saya akan berikan informasinya. Nah, ini adalah, coba kita klik di basic wine. Ini kebetulan karena saya sudah selesaikan semua programnya, jadi semuanya bisa kita akses. Cara belajarnya Bapak Ibu harus secara sequence. Artinya kalau modul 1 belum selesai, tidak bisa masuk ke modul 2. Jadi modul 2 sampai dengan modul 7 akan tertutup karena prosesnya harus belajar dari modul pertama sampai dengan modul ke-7. Jadi diatur secara diaturnya lebih detail gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau coba kita klik apa sajakah program di dalamnya. Nah, dalam satu program ini Bapak Ibu di section yang pertama itu ada introductory-nya. Modul ini menjelaskan tentang apa. Ada handout yang diberikan juga. Jadi ada PDF format yang bisa di-download gitu ya untuk bisa jadi bahan pembelajaran, karena balik lagi kita mencoba mengatasi ketika ada orang yang belajar auditory, hanya mendengar saja. Ada yang harus mendengar, melihat. Ada yang harus mendengar, melihat, menggambar, menulis gitu ya. Nah, ini semua pola pembelajaran itu kita coba masuk. Nah, ini adalah 3, ada 5 di dalam session 1, ada 5 video karena ini adalah video based. Pembelajarannya video based. Ini tanda centang, artinya Bapak Ibu saya sudah menyelesaikan program tersebut. Karena kalau nggak dicentang, kita nggak tahu nanti sampai di mana saya belajar gitu, kalau saya lupa gitu ya. Sampai di mana saya belajar. Nah, ini video based Bapak Ibu. Oke. Nah, dari kemarin kelas 1 sampai dengan yang kelas ketiga ada beberapa video yang saya putarkan, sebetulnya adalah video dari beberapa video yang ada di dalam program-program ini. Kita coba lihat ya bentuk videonya seperti apa. Halo, saya Kerta Widiawati dari Hatten Education Center. Video seri ini adalah video seri pengetahuan mengenai basic wine training. Ya, dalam gerakan, di rumah aja, belajar wine. Tetap akan ketemu sama saya untuk menjelaskan detailnya seperti apa. Oke. Pada sesi ini, kita akan belajar mengenai wine history. Saya hanya akan mengambil sebagian kecil sekali tentang history mengenai wine, tetapi yang paling penting dari perjalanan wine history tersebut. Oke? Riset yang paling lama yang didapatkan mengenai wine adalah tentang sekitar 7.000 tahun sebelum Masehi. Bayangkan, 7.000 tahun sebelum Masehi. Sudah ditemukan beberapa evidence-nya kebanyakan. Oke, kita stop dulu.
yang menarik adalah di sini ada note-nya. Jadi tidak perlu lagi membuat catatan di buku, langsung menuliskan note-nya aja di sini. Bapak mau masukkan note apa? Oke. Jadi misalnya kayak ini saya kasih note record winery tertua 7000 tahun sebelum Masehi. Bikin record-nya. Nanti pada saat pembelajaran note-note Bapak Ibu tersebut sudah tetap ada di sana. Jadi tidak perlu lagi menulis di mana-mana. Jadi tidak tercecer ke mana-mana gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai melihat nanti kliknya di sini. Session complete. Artinya tadi tercentang ya videonya. Nah, ini ada banyak video tentang tipe yang berbeda. Yang tadi mengenai history, yang ini mengenai apa itu wine ya, kemudian apa yang membuat wine berbeda, tipenya apa, stylenya apa dan segala macam. Nah, di masing-masing modul, tadi kan ada 7 modul, Bapak Ibu. Di masing-masing modul itu ada exam-nya. Jadi ada assessment-nya. Tujuannya adalah multiple choice ya, hanya multiple choice 5 soal aja untuk bisa memastikan bahwa pengetahuan kita nyampe nggak nih? Tadi informasi yang diberikan ke saya ngerti nggak nih gitu. Dan itu diuji berdasarkan tadi ini, ya ada ujiannya. Oke, jadi ujiannya langsung ada jawabannya. Artinya apa? Kalau salah pun langsung dikasih tahu jawabannya. Nah ini nomor 4 saya salah nih ceritanya ya. Kemudian dikasih jawabannya. Jawabannya ini loh. Artinya apa? Ketika kita melakukan tes, kita menguji kemampuan kita belajarnya. Kalaupun salah, dikasih tahu jawabannya seperti apa untuk pembelajaran berikutnya. Oke, nah ini session end gitu ya. Coba kita terus. Oke, nah seperti itu kembali kalau kita masuk ke modul 2. Jadi setelah modul 1 baru bisa modul kedua. Modul kedua ada apa? Sama formatnya. Ada introductory class-nya, ada instruction-nya, ada handout-nya ya. Ada handout yang diberikan. Kemudian kita juga akan melihat ada 2 video dalam modul 2. Yang pertama mengenai principle graph variety. Ini membahas tentang apa sajakah graph variety yang penting untuk. Halo, saya Kerta Widiawati dari Chardonnay adalah jenis anggur berwarna putih, white grape kategorinya. Karakteristiknya mempunyai karakteristik yang medium to full body. Jadi bodinya medium to full body. High acidity. Oke. Flavor komponen yang ada di dalam Chardonnay. Chardonnay biasanya sangat kental dengan citrus aroma. Oke, citrus yang ada di dalam Chardonnay biasanya lebih ke lemon. Kemudian ada green apple, ada aroma dan flavor green. Nah, di sini kita akan belajar mengenai grape variety. Memang yang dibahas pada basic wine training di program ini hanya ada 7 jenis grape yang merupakan disebutnya noble grape variety. Artinya jenis anggur yang paling banyak ditemukan di hampir semua region, gitu ya. Jadi lebih mudah, paling tidak kalau menguasai ini, kita bisa tinggal pindah nanti. Kalau sudah mengetahui tentang Chardonnay, pengetahuan berikutnya step ahead-nya adalah Chardonnay dari mana nih region-nya? Dari cold climate, dari warm climate. Terus dari masing-masing region berdasarkan style-nya. Oh, kalau Chardonnay di Chablis misalnya style-nya un-oak. Nah, sementara kalau misalnya Chardonnay di Australia reserve pasti oak. Misalnya kayak gitu-gitu ya, itu belajarnya berdasarkan karakteristik yang lebih dalam lagi. Sama kayak tadi ada note-nya juga yang bisa kita assess, masih sama. Ada exam-nya juga. Nah, yang menarik Bapak Ibu, exam ini walaupun kelasnya online, belajar sendiri tapi ada assessment-nya. Oke. Yang terakhir nanti modul yang terakhir ini ya, tadi kita baru sampai ke modul 2. Jadi kalau proses pembelajaran dilanjutkan, ada wine making process, bagaimana cara membuat wine, wine production country, kita bicara tentang membedakan antara old world dan new world, kemudian storage-nya seperti apa, serving dan pairing-nya. Wine equipment dan service-nya, kemudian final assessment. Nah, di final assessment ini adalah ujian, lebih banyak soalnya, Bapak Ibu, ada sekitar, ini ada sekitar 30 soal, oke? Ada 30 soal untuk bisa memastikan passing grade-nya 70%. Oke? Passing grade-nya adalah 70%. Nih, lihatin. Ini saya ceritanya ngeklik aja, ternyata skornya cuma 27 out of 10. Out of 100 gitu ya. Kecil banget nilainya ya. Ini cuma kasih contoh aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nanti pada saat kita mau melihat hasil penilaian kita terakhir di sini ada basic wine full program learning report, ada reportnya. Nah, tadi di masing-masing modul kan ada exam. Betul ya? Yang cuma 5 soal. Ini nilai saya misalnya begitu. Kemudian ada 6 modul, oke. Masing-masing nilainya berapa?
Kemudian di basic mindful program ada lagi final assessment 30 soal, sorry, passing grade-nya 60% bukan 70, 60% passing grade-nya. Nah, terus saya di sini ada kualifikasinya. Kalau passing grade-nya secara keseluruhan angkanya di atas 60%, berarti saya pass. Di sini graduation statusnya adalah pass. Tapi kalau Bapak Ibu angkanya lebih kecil daripada 60%, hanya attendance saja. Gitu ya. Nah, jadi nanti begitu selesai karena saya dari sistem learning management system bisa memonitor proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Saya bisa melihat ini Pak Agus nyampe di mana belajarnya? Kok berhenti di modul 2? Ada apakah gitu. Biasanya saya kontak, "Pak Agus, ada kendala di pembelajaran?" "Oh, enggak, Bu, saya lagi sibuk." Ya udah. Tapi ada yang bilang, "Oh iya, Bu, saya berkendala karena ternyata di tampilan saya videonya ada yang terputus misalnya." "Oke, kita perbaiki." Misalnya kayak gitu ya. Ada kondisi question answer yang bisa kita lakukan. Nah, nanti ketika setelah selesai dari Hatton Education Center bisa mengeluarkan sertifikat penyelesaian program tersebut sesuai dengan graduation statusnya. Oke, sesuai dengan graduation statusnya. Artinya kalau lulus, kalau pas ya pas, kalau attendant ya berarti sudah pernah mengikuti saja. Begitu ya. Nah, jangan lupa ini semua aksesnya bisa diakses selama 1 tahun, Bapak Ibu. Jadi bisa kita ulang kalau kita perlu refreshment, kita perlu kembali lagi ke program tersebut pun bisa tetap dilakukan. Oke, bisa tetap dilakukan. Jadi menjadi account ini adalah menjadi akunnya Bapak Ibu untuk bisa melanjutkan program-program yang lainnya. Sama ini juga ada program WCT Level 1 Award in Wine. Nah, karena dia sertifikasi internasional, nanti ujiannya formatnya dari UK. Soalnya dari UK, semuanya dari UK. Dan saya nggak tahu soalnya kayak apa, bukan saya yang bikin. Passing grade-nya pun berbeda. Kita akan bicara mengenai sertifikasi internasional besok ya. Penjelasan mengenai sertifikasi internasional. Hari ini saya membahas mengenai program yang digunakan untuk basic wine training yang didevelop oleh Hatton Education Center melalui program online menggunakan platform Learning Management System Hatton Education ID. Gitu ya. Cukup menarik ya, Bapak Ibu ya, bagaimana sertifikasi tadi bisa cukup membantu untuk di proses pembelajaran. Oke, nah teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Kalau misalnya kurang jelas, nanti juga bisa chat, bisa visit ke virtual booth Hatton Education Center yang ada juga di virtual expo-nya Eastwood. Nanti di sana bisa mendownload brosur, mendownload program yang kita punya, atau Bapak Ibu juga bisa langsung masuk ke Hatton Education Center website www.hattoneducation.id untuk bisa mengakses program-program apa sajakah gitu kan. Karena balik lagi program yang tadi basic wine training full program yang biasanya dijual Rp1 juta khusus untuk para pengunjung virtual expo mendapatkan diskon 50% dengan batas waktu sampai dengan hari Minggu ya. Berarti masih punya waktu nih. Nah, dari kelas kemarin saya sudah ada beberapa yang sudah sign up. Bahkan ada yang mau ikut sertifikasi internasional juga nih saking semangat belajarnya. Oke, karena programnya online jadi mudah diakses gitu ya. Banyak yang mengambil programnya. Terima kasih yang sudah sign up dan berkomitmen untuk bisa ikut program kami secara online. Senang sekali karena berikutnya akan ketemu saya terus untuk proses pembelajarannya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang belum ambil, masih berpikir-pikir, kira-kira masih bingung seperti apa, bisa cek dulu informasinya, bisa chat saya juga untuk question and answer, bisa dapat ditanya lebih banyak lagi. Nah, untuk Bapak Ibu yang di industri misalnya yang punya staff yang mau di-develop, program ini juga bisa secara eksklusif didesain berdasarkan kepentingan dari outlet tertentu gitu ya. Jadi seperti saya ada beberapa grup hospitality group gitu yang saya lakukan pelatihan mulai dari basic sampai dengan international certification. Itu dilakukan juga di secara eksklusif untuk grup tertentu. Jadi Bapak Ibu menentukan misalnya berapa stafkah yang mau ikut gitu ya. Program seperti apa yang diambil itu juga bisa dikerjakan sama-sama. Jadi tujuannya adalah bisa memaksimalkan hasil pelatihannya untuk bisa membantu melakukan pekerjaannya jauh lebih mudah. Karena ketika pekerjaannya jauh lebih mudah, karyawannya terencourage untuk melakukan pekerjaan yang mudah itu yang memberikan dampak yang besar terhadap revenue atau tingkat penjualan di masing-masing outlet yang Bapak punya, gitu ya. Banyak juga yang kadang-kadang orang tuanya yang sangat bersemangat pengen tahu wine,
anak-anaknya yang dikirim, nih mbak anak saya nggak ada kerjaan, biar belajar wine deh, biar tahu gitu kan. Itu ada juga, ada beberapa orang tua yang seperti itu. Tapi hopefully sampai dengan sekarang anak-anak yang dikirim itu juga merasa nyaman dengan proses pembelajaran, bahkan setelah itu malah jauh lebih tertarik ya, karena balik lagi ketika kenal lebih tahu lebih dalam, biasanya lebih seru lagi proses pembelajarannya. Jadi ada beberapa student saya yang ikut program karena di-encourage oleh orang tuanya. Nah ini Pak Bagus sempat nanya, Pak Bagus nanya, Mbak apabila ingin mengikuti kelas training, sebaiknya membeli wine jenis apa saja ya buat latihan? Oke, nah di kelas training Pak Bagus, untuk yang di basic wine training, itu biasanya nanti saya buatkan tutorial untuk bagaimana cara testing. Biasanya basic, kalau yang di basic itu hanya pengenalan tipe dan style-nya aja. Jadi biasanya untuk basic wine training, kalau kelasnya offline, yang di testing itu adalah tipe wine, still wine, biasanya white wine dan red wine, untuk bisa membedakan white wine dan red wine, kemudian sparkling wine. Nah biasanya tiga jenis wine ini aja sih yang di testing gitu ya. Nanti kalau misalnya perlu dilakukan bersama-sama, saya bisa kasih rekomendasi wine apa saja yang mesti di testing gitu ya. Nah untuk kelas sebetulnya tadi kan, nanti pada saat basic wine training Bapak akan mendapatkan pengetahuan mengenai jenis-jenis anggur. Ada 7 jenis anggur. Sebetulnya kalau mau berinvestasi, 7 jenis wine inilah yang dibeli. Contohnya Chardonnay. Nah, Bapak bisa cari nih yang namanya Chardonnay. Setelah itu bisa mencicipi sambil merefer terhadap materinya. Chardonnay katanya green apple. Kayak apa ya baunya ya gitu kan? Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan sama-sama, tapi itu bisa menjadi foundation sebetulnya. Karena di level 1 dan basic, di basic itu betul-betul kita hanya mengetahui perbedaan wine-nya saja, karena benar-benar entry level ya Bapak ya. Benar-benar hanya berdasarkan basic knowledge-nya saja. Untuk yang sertifikasi WSET, di WSET juga ada qualification tertentu. Jadi level 1. Nah, ini sebetulnya besok ngomongnya kalau yang international certification, nggak apa-apa deh. Level 1 itu kita testing paling nggak 7-8 wine. Di level 2 itu kita testing sampai dengan 48 wine. Di level 3 itu kita sampai testingnya sampai 80-100 jenis wine. Itu mau minum apa mau minum, mau mabok, atau mau belajar ya, in the name of study, karena kita harus belajar bagaimana mengidentifikasi wine dengan grape variety tertentu yang datang dari region yang berbeda, dengan style yang berbeda. Chardonnay, cool climate, warm climate, bedanya gimana? Chardonnay, pakai oak barrel, aging di oak, dan aging di oak, dan yang tidak di-aging di oak. Perbedaannya apa? Itu proses belajarnya. Nah, karena programnya online, Bapak-Ibu, jadi kalau program online itu, wine-nya tidak kita cover. Artinya memang harus ada investasi. Akan lebih seru lagi kalau kita punya partner, gitu ya. Kalau misalnya belajarnya berkelompok, misalnya kalau Pak Bagus mau belajar berkelompok, ada beberapa orang, bisa patungan beli wine-nya, gitu kan? Beli wine-nya patungan, belajarnya sama-sama, itu jadi jauh lebih menarik. Walaupun nanti bisa aja sih, misalnya minum wine-nya sekali, gitu kan? Habis itu lanjut makan malam, besoknya wine yang lain, gitu kan? Bonding grupnya jadinya lebih seru lagi tuh kalau kayak begitu. Oke. Okay? Silahkan kalau ada yang masih bertanya. Oh, ini ada pertanyaan nih. Ada yang bertanya, apakah kualifikasinya untuk ikut kelasnya, basic wine training? Sebetulnya, di basic wine training tidak ada requirement ya, Bapak-Ibu ya. Misalnya harus bekerja di industri, enggak. Harus lulus apa sekolah pariwisata gitu, enggak juga. Semua orang yang ingin tahu tentang wine, boleh ikut. Memang sebetulnya ada batasan umur karena ada hubungan dengan kita mau testing wine, paling nggak drinking age gitu ya. Tapi dengan kondisi sekarang, dalam kondisi hospitality industry, bahkan banyak selevel SMK pun sudah mulai ikut program kelas saya, dengan kondisi bahwa pada saat kita melakukan testing wine tidak ditelan tapi di spit out, kita buang ya, karena sebetulnya rasa yang ada di wine itu sama aja, kita telan atau nggak kita telan, flavor komponennya adanya di mulut kita. Jadi in the name of belajar, karena bukan drinking condition yang kita mau cari, begitu ya. Kenapa harus dilakukan sedini mungkin, tanda kutip ya, di SMK walaupun belum drinking age, adalah basically dari tadi pengembangannya tadi. Oke. Okay. Ada pertanyaan katanya, kalau mau ikut apakah harus full payment dulu? Iya Pak, harus full payment dulu. Harus full payment. Setelah full payment baru diberikan aksesnya untuk ikut masuk ke kelasnya. Karena kalau enggak nanti Bapak bisa masuk kelasnya, dan itu umurnya 1 tahun gitu kan. Jadi kita akan kasih akses ketika full payment. Betul-betul ini banget ya, benefitnya luar biasa untuk Bapak Ibu, karena berkesempatan untuk bisa memberikan special price gitu ya. Sampai dengan sekarang kalau basic one training
ada beberapa sekolah pariwisata di Bali yang menggunakan program basic one training itu bagian dari kurikulum Bapak Ibu. Jadi ada satu sekolah yang setiap semesternya tergantung jumlah mahasiswanya bisa 500-600 orang mengambil program ini. Itu baru dari satu sekolah. Kemudian kayak kemarin ya di pandemi, jadi saya lakukan kelasnya offline full day untuk program tersebut. Jadi mahasiswanya dikirim ke training centernya kita di Hatton Education Center di Hatton Wine Building di Sanur, karena memang sekolahnya di Bali ya. Itu full day class. Itu kelasnya terakhir itu di bulan Maret tanggal 5. Setelah itu tutup kan, pandemi, nggak boleh kampus, tutup, nggak boleh sekolah lagi. Semuanya harus online. Jadi akhirnya kita in the hurry gitu, buru-buru bikinin learning management system tadi. Karena masih ada sekitar 200 mahasiswa waktu itu, ada sekitar 200 mahasiswa waktu itu belum sempat ngambil kelasnya. Padahal program basic one training menjadi program wajib yang harus diselesaikan agar mereka bisa ujian akhir. Kasihan kan ya? Jadi akhirnya dibuatlah gitu. Jadi banyak program. Jadi banyak kampus sampai dengan sekarang ada 3-4 kampus yang secara full semua mahasiswanya mengambil program ini. Baik itu melakukan hybrid, jadi online untuk teori, kemudian praktikalnya offline dilakukan di classroom, testing dan melakukan wine service-nya offline karena nggak online ya, dengan batasan jumlah mahasiswa yang sesuai dengan protokol dari COVID gitu ya, jumlah mahasiswanya nggak lebih dari 20 gitu kan, masa pertemuannya nggak boleh lebih dari 4 jam seperti itu diberlakukan. Nah ada juga yang full hanya online saja, bahkan ada sekolah kulineri sampai yang di daerah Surabaya ya, itu setiap tahun datang ke Bali untuk mengambil program basic wine training termasuk ngambil kelas basic full program. Ada juga sekolah kulineri di Bali, itu bahkan langsung mengambil sertifikasi internasional WACT level 1. Artinya kayak double degree. Begitu dia selesai sekolah kulineri, ikut kelas WACT, dapat sertifikasi internasional dari WACT. Tetap kalau yang lulus ujiannya. Gitu ya. Jadi tetap kondisinya seperti itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi full payment-nya lebih dahulu Pak di awal. Kemudian ada pertanyaan lagi, untuk menyimpan wine berarti minimal harus punya wine cooler atau storage. Yang satu buat white wine, yang satu buat red wine. Terus kalau wine-nya dalam keadaan diekspedisi, pengiriman selama beberapa hari, apakah tidak merusak cita rasa wine? Oke, Pak Bagus, dalam proses pembuatan wine itu ada namanya stabilization. Artinya apa? Wine setelah fermentasi, sudah selesai fermentasinya, terus de-aging. Jadi didiamkan nih wine-nya. Tergantung berapa lama, tergantung kompleksitas atau komponen apa yang mau dicari gitu ya oleh si winemaker. Karena setiap bikin wine itu scientific banget. Setiap momennya ketika dia fermentasi, setiap hari dicek lab, diambil labnya, diambil sampelnya untuk dicek berapakah pH-nya, berapakah alkoholnya, berapakah segala macam. Kalau waktu fermentasi, kok alkohol nggak mau naik, ini si yeast nggak mau kerja, harus diapain nih? Oh, katanya kurang dingin temperaturnya, atau kurang panas temperaturnya, di-adjust. Atau misalnya, udah temperatur udah pas, level sugar di dalam udah oke, kenapa nih yeast nggak mau hidup? Oh, kurang oksigen, pompa oksigen, masukin oksigen ke dalam, oke? Pakai pompa gitu ya, pakai pipa kecil, ada nozzle-nya, masukin oksigen, oke? Biar dia bergerak si yeast-nya. Karena teman-teman best friend-nya si winemaker adalah yeast. Kalau yeast-nya nggak mau gerak, kan nggak jadi itu. Si jus anggurnya nggak berubah jadi wine. Nah, kondisi kayak begitu. Nah, di proses pembuatan wine tadi, di tahap akhir sebelum bottling, biasanya ada disebut stabilization. Stabilization itu wine-nya masih dalam tangki. Okay? Karena tangki tadi mempunyai temperatur kontrol. Tangkinya itu didinginkan, Pak. Okay? Bisa di bawah 0 derajat. Tujuannya apa? Tangki didinginkan untuk bisa menstabilkan wine-nya. Ada dua alternatifnya. Yang pertama, yang dilakukan adalah pada saat kondisi wine-nya dingin, kalau mau ada endapan partikel-partikel dari jus anggur tadi, gitu ya. Dari jus anggurnya kan kadang-kadang kayak ampasnya ada yang halus sekali gitu ya. Itu masih bisa karena dingin dia akan frozen, jadi akan mengendap. Apa yang Bapak dan Ibu dapatkan nanti wine-nya pada saat nanti proses didinginkan di kulkasnya Bapak dan Ibu, nggak keluar tuh partikel tadi, gitu ya, nggak keluar partikelnya. Kecuali kalau kemarin saya bahas, kalau nyimpan wine-nya terutama red wine, Bapak naruhnya di kulkas biasa, temperaturnya terlalu dingin, bergetar, apa yang terjadi? Partikelnya bisa keluar lagi, bisa jadi wine yang Bapak simpan ada sedimennya. Bahaya? Enggak, itu cuma partikel yang ada dalam
jus anggurnya aja, nggak apa-apa. Cuman nggak nyaman kalau diminum sama ampasnya. Jadi teknik minumnya adalah kalau sampai keluar ampasnya, disaring aja pak, pakai decanting gitu ya. Jadi wine-nya jangan bergerak, saya nggak punya botol wine nih. Wine-nya biar nggak bergerak, dituang, jangan sampai ampasnya masuk, gitu ya. Baru kita minum, nggak apa-apa, dinikmati saja itu nggak masalah. Nah, tadi pertanyaannya, kalau di wine fridge, di proses stabilisasi tadi, selain buat tadi memastikan bahwa sebelum wine-nya dimasukkan botol, partikel-partikel tadi sudah frozen, baru difilter, gitu ya, baru difilter agar memastikan wine yang Bapak dan Ibu minum di dalam botol itu tidak keluar lagi partikelnya. Yang kedua adalah tadi, karena kondisinya sampai dingin, memastikan bahwa wine-nya punya ketahanan terhadap temperatur yang naik turun. Sekarang bayangin dong Pak, kalau kami di Hatton Wine, kami membuat wine di Bali. Kalau kita menjualnya di restoran di Bali, bayangkan, dari buah anggur, dari North Bali, kita ada di Bali Utara, kebun anggur kita. Kita bawa ke Sanur, kita produksi di Sanur. Kita bawa masih di daerah Sanur juga, tapi kantor distribusi kita. Dari kantor distribusi kita, misalnya dijual masih di Bali nih, dijuallah di salah satu hotel di Nusa Dua. Itu chains of delivery-nya cuma segitu kan? Dari Sanur ke Nusa Dua, selesai. Artinya apa? Pengaruh terhadap temperatur dan segala macam itu nggak terlalu banyak. Sekarang bayangkan wine yang import. Nah, Hatton pernah ekspor wine-nya kita ke Belanda. Oke, okay? Itu zaman waktu bom Bali. Nah, waktu bom Bali kita terpuruk sekali waktu itu di Bali pariwisatanya. Kita mencoba mencari terobosan. Kita mengekspor wine kita ke Belanda waktu itu. Ngirim ke Belanda pakai satu kontainer. Kontainernya pakai refrigerated container. Jadi ada temperatur kontrolnya. Kirim ke sana. Kirim yang pertama aman. Happy, terjual. Kirim yang kedua, orang Belanda bilang, your wine taste funny gitu. Hah, kenapa nih gitu kan? Ada masalah apa? Kita cek. Berangkatlah timnya Hatton ke Belanda. Waktu dicek si wine fridge tadi, wine container itu ada CD room-nya, Pak. Jadi kayak black box-nya. Kita periksa. Ternyata somewhere di daerah India AC-nya mati. Bayangin nggak? Panas di dalam si kontainer tadi nyampe 55 derajat. Kalau wine di storage 55 derajat beberapa hari, kebayang nggak? Wine-nya jadi mateng. Betul nggak, Pak? Apa yang terjadi? Wine-nya rusak. Nah, tadi wine import pastinya dikirim dengan kondisi yang sama menggunakan wine fridge. Udah gitu pernah dengar kabar nggak? Wine fridge ditaruh di udah sampai ke. Nah, kalau wine mau masuk Indonesia, Bapak Ibu biasanya jalurnya nih bisa dari Itali ke Hong Kong dulu. Nah, karena Hong Kong zero tax masuk Hong Kong dulu. Dari Hong Kong baru distribusi Asia, masuk ke Singapura biasanya. Dari Singapura baru masuk ke Jakarta. Jakarta baru masuk ke tergantung. Misalnya Pak di Surabaya, ke Bali dan sebagainya. Itu bayangkan berapa chance-nya. Udah gitu kan traveling juga lama ya. Enggak, kita ngomongin kontainer yang bisa berjalan sampai 1 bulan. Dari Australia aja ke Bali bisa sampai 2 minggu kok pengiriman gitu kan, apalagi misalnya dari langsung ke mana. Nah, kebayang enggak? Artinya wine dengan kondisi yang tadi dengan kondisi pengiriman dan freeze segala macam masih punya ketahanan terhadap temperatur yang jauh berbeda. Enggak sama kayak kita ngirim daging frozen gitu ya. Melted bentar, balik lagi rusak misalnya, nggak sampai segitunya Pak, masih punya ketahanan, oke? Wine masih punya ketahanan dari proses stabilisasi tadi di proses pembuatan wine-nya, makanya wine-nya masih punya ketahanan. Tapi dalam kondisi berapa lamakah ketahanan itu berlangsung, gitu ya? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau punya wine fridge, Bapak akan lebih baik kalau punya wine fridge punya dua, kan biasanya kalau wine fridge, nah kalau Bapak bilang temperatur yang dua itu. Yang kecil juga ada ya. Jadi kalau saya pernah lihat produknya Gaganau, contohnya wine fridge keren banget. Itu wine fridge yang kecil aja, yang cuma sekitar 24 botol, itu ada yang buat ada dua temperatur. Ada yang biasanya untuk yang dingin dan ada yang untuk red wine, ada yang untuk white wine. Tapi ada juga biasanya wine fridge yang cuma satu temperatur kontrol saja. Itu juga nggak apa-apa, bisa dipakai kok. Boleh dua-duanya bisa dipakai. Kalau mau pakai yang dual kan biasanya itu mahal gitu ya. Kalau yang cuma mau pakai satu temperatur kontrol aja juga nggak apa-apa, lumayan juga gitu, bisa dipakai. Artinya apa? Kalau kita bisa pasang di temperatur biasanya 11 sampai 12 derajat ya, ditaruhnya di situ. Karena kalau mau menghangatkan wine kan gampang, Pak. Bapak punya red wine misalnya terlalu dingin karena ditaruh di wine fridge. Bapak keluarin aja botolnya, taruh di udara terbuka.
bentar aja panas juga ya, apalagi kalau temperaturnya di lingkungan kita juga lumayan hangat, akan lebih cepat menghangatkan. Tapi kalau dingin, kita nyari ngejar dinginnya white wine. Jadi biasanya taruh di antara 11 atau 12 derajat ya temperaturnya. Di exhibition ini ada cooling system juga loh. Saya belum ngecek, tetap dari kemarin belum sempat juga, belum ngecek apakah di cooling system di virtual expo-nya Eastfood ini ada apa namanya wine fridge juga. Kalau ada kan siapa tahu dapat special price ya, bisa langsung beli. Jadi karena sayang kalau Pak Bagus tadi melakukan investasi pembelian wine, tapi penyimpanannya salah, nanti wine-nya malah jadi rusak, sayang investasinya, gitu ya. Jadi kalau bisa menggunakan dua storage boleh, kalau satu juga nggak apa-apa. Balik lagi sekarang tinggal kondisinya. Yang perlu diperhatikan Bapak nanti lihat masing-masing wine-nya ya. Apakah wine yang dibeli itu adalah wine yang bisa di-aging cukup lama atau tidak? Kalau menurut saya sih, kalau misalnya white wine, vintage-nya baru, nggak usah lama-lama lah Pak, cepat aja diminum. Tapi kalau red wine, misalnya dari region tertentu, dari Prancis, gitu, dari Old World terutama, biasanya punya kapasitas untuk aging-nya lebih lama, gitu ya. Bisa disimpan lebih lama dengan kondisi tadi temperaturnya. Jadi kalau menurut saya, kayak saya punya wine fridge di rumah ini berapa ya? 48 ya, yang buat 48 botol. Itu aja mesti kurang, karena kadang-kadang punya lagi dalam box yang berbeda gitu. Terus saya pilih gitu ya, mana yang saya masukin wine fridge, mana yang enggak. Mana yang cepat-cepat saya harus habisin. Jadi kalau misalnya buka fridge, ini kayaknya wine-nya udah kelamaan, harus buru-buru minum, ya udah. Biasanya bikin party. Undang teman-teman main, makan-makan gitu kan, minum. Biar bisa menikmatinya lebih seru lagi. Gitu ya. Oke, jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk Bapak Ibu yang nggak punya pengalaman, bahkan bukan orang hotel, bukan orang hospitality, cuman pengen tahu wine itu apa, boleh. Nah, yang menarik Bapak Ibu, waktu saya ngambil kelas di Singapura, waktu ngambil WSET level 1, 2, 3, itu ada loh sampai di level 3. Teman saya bilang, kan waktu kita kenalan, kamu kerja di industri? Enggak, saya lawyer. Ngapain lawyer belajar wine sampai level 3 gitu kan. Terus dia bilang, "Oh enggak, for my personal interest," katanya. "Because I want to know, I want to speak the same language with people who know wine." Lalu cuman karena pengen bisa ngomong bahasa yang sama dengan orang yang tahu expertnya tentang wine. Itu aja. Jadi lebih ke passionate gitu ya, lebih ke passionnya. Cuman kalau menurut saya level 3 kan lumayan tuh biayanya. Kalau sampai level 3 aja pakai buat hanya untuk passion, berarti sangat ini ya. sangat capable sekali, sangat mampu sekali untuk melakukan prosesnya gitu. Sampai dengan sekarang saya masih terus belajar ya Bapak Ibu. Sekarang saya lagi ngambil WSET level 2 untuk spirit karena saya belum punya qualification untuk spirit. Saya punya sertifikasi untuk edukator di wine level 1 dan 2. Seharusnya bulan Maret tahun ini tuh saya sudah sign up untuk program diploma. Jadi kalau WSET diploma itu sama kayak kita ngambil master degree ya, sekitar 2 tahun, ada 6 kali ujian. Dan kelas paling dekatnya di Hong Kong. Jadi waktu itu Februari saya sign up, saya bayar, Maret lockdown. Batal deh kelasnya. Nggak tahu nih, belum tahu lagi planning berikutnya gimana. Karena kalau mau lihat, belum bisa traveling jauh juga ya. Karena untuk menyelesaikan level 2-nya, paling nggak setahun tuh harus 8 kali kayaknya bolak-balik ke Hong Kong untuk ngambil kelasnya aja. Itu kayaknya masih lumayan berat, apalagi dengan kondisi sekarang. Jadi mau nggak mau harus reschedule lagi. Bantu doa juga ya. Mudah-mudahan pandeminya bisa lebih cepat selesai. Program-program kita semua, Bapak-Ibu juga, bisa selesai juga dengan lebih cepat. Oke, saya share satu lagi untuk Bapak-Ibu. Just to give you an idea, untuk yang sertifikasi di internasional, kita akan bahasnya besok ya. Hari ini saya berfokus kepada basic wine training. Besok kita akan membahas tentang sertifikasi internasional, apa sih bedanya dan apa proses pembelajarannya, spesifikasinya apa detail programnya seperti apa gitu, kita bahasnya besok ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tertarik bisa lakukan besok. Special price juga untuk yang sertifikasi internasional, ada diskon 30%. Wah, lumayan tuh 30%-nya untuk programnya. Oke, nah untuk teman-teman yang belum sempat ikut, saya mau share lagi sebelum saya closing. Hatter Education Center sebagai misinya kita, misi terutama adalah misinya owner dari Hatton Wine, Bapak Ida Bagus Rai Budarsa. Bayangkan, 26 tahun bikin wine di Bali, mulai dari nanem sampai bikin jualan. Konsentrasinya di sana. Tapi beliau tetap mau ngasih sesuatu ke community.
bagaimana caranya bisa mengangkat edukasi secara general. Makanya dibuatlah Hatton Education Center di mana saya berperan di sana. Bagaimana caranya bisa meningkatkan pengetahuan wine secara keseluruhan di bukan cuma di Bali, di Indonesia, industri secara keseluruhan. Nah, pada awal pandemi kita banyak melakukan aktivitas yang tujuannya adalah membantu Bapak Ibu semuanya, semua yang ingin belajar wine gitu ya. Kita membuat gerakan namanya di rumah aja belajar wine, oke? Nah, dengan prinsipal di rumah aja belajar wine ini, kita membuat beberapa platform yang menarik sekali untuk bisa dinikmati oleh Bapak Ibu. Semua modul menggunakan bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Jadi akan mempermudah proses belajar karena kalau saya coba sadari bahwa melihat di modul-modul yang ada available secara free di YouTube dan sebagainya semuanya menggunakan bahasa Inggris, gitu ya. By the way, basic wine training menggunakan bahasa Indonesia ya, Bapak ya. Nanti kalau masuk ke sertifikasi untuk WACT baru menggunakan bahasa Inggris ya, karena sertifikasi internasional ujiannya juga bahasa Inggris. Kalau yang di basic wine training menggunakan bahasa Indonesia. Oke, nah kita bikin podcast. Nah, Bapak Ibu yang suka dengerin podcast, saya suka banget dengerin podcast, terutama sambil nyetir, karena kadang-kadang sambil nyetir buang waktu gitu kan, dengerin knowledge dan segala macam. Bisa cari di Spotify atau di rekanannya Anchor. Nah, biasanya termasuk iPod ya, iPod juga ada rekanannya Anchor. Itu bisa masuk ke podcastnya, cari Wine Talk by Kerta Widyawati. Ada lebih dari 40 episode. Nah, sekarang lagi agak males nih, belum upload lagi episode yang baru, karena kesibukannya ternyata pandemi malah tambah sibuk banget gitu ya, webinarnya setiap hari, sehari bisa 2 kali, 2-3 kali, jadi lumayan PR. Nah, belum masukin lagi, tapi 40 episode, jadi lumayan lah ya, kalau Bapak-Ibu baru mencari podcast saya, ada 40 episode sehari satu, sebulan lebih deh, bisa dengerin. Termasuk ada beberapa rekaman hasil dari masterclass dengan beberapa pembicara dari luar negeri. Jadi waktu itu saya sempat mengundang juga lebih dari 20-an kayaknya. Banyak banget deh, mulai dari kita ngomong sama tentang champagne. Jadi saya mengundang orang dari champagne untuk bisa mempresentasikan apa itu region-nya, informasinya dari Tokai, dari Hungary, dari Swiss, dari Itali, dari Prancis, dari Bordeaux waktu itu sempat juga, dari Itali juga sempat, Tuscany, Barolo gitu ya. Kita bicara tentang beberapa region dari Australia, dari New Zealand, termasuk main dari Cina gitu. Nah, itu menarik banget pembicaraan-pembicaraannya untuk Bapak Ibu bisa dengarkan melalui podcast. Nah, selain podcast, kita banyak informasi juga melalui Instagram. Jadi Bapak Ibu kalau berkenan bisa follow Hatton Education Center program. Di sana banyak banget. Ini kayak contohnya di minggu ini kita bekerja sama dengan Eastfood Virtual Exhibition untuk melakukan wine class virtual. Tapi banyak program lain sebetulnya. Jadi ada program webinar lain yang juga diselenggarakan dengan beberapa partner kita, dan itu bisa biasanya diaksesnya free, gitu ya. Nah, kalau diaksesnya free kan berarti Bapak Ibu asal tahu loginnya bisa ikutan. Jadi punya kesempatan. Nah, untuk dapat informasinya di follow aja Hatton Education Center atau follow account saya Kerta Widyawati bisa juga untuk dapatkan informasinya. Nah, di programnya di Instagram waktu itu banyak sekali program, terutama program wine food pairing ya yang dilakukan di Instagram. Salah satunya melakukan wine food pairing dengan makanan Indonesia. Karena banyak banget pertanyaan yang kayak, emangnya wine bisa di pairing saya sama makanan Indonesia? Ternyata jawabannya bisa. Dan saya coba buktikan dengan mempresentasikan melalui IG Live dengan beberapa chef. Jadi udah lebih dari 10 chef ya. Untuk lihat episode-nya, rekamannya, IGTV-nya, bisa follow Hatton Wines. Oke, Hatton Wines IG account. Nanti cari IGTV-nya, rekamannya ada di sana. Oke, biar lebih mudah ya. Storage-nya berbeda sedikit, tapi prosesnya bisa dicari juga di sana. Nah, ini contohnya yang saya kasih gambarnya. Waktu itu saya pairing dengan Chef Juna, pairing tentang sate. Nah, bagaimana sate, the famous sate of Indonesia, di pairing sama wine. Dan menarik banget hasilnya. Dan itu lumayan seru juga ya. Bahkan dengan para chef, gitu, para expert, mereka juga bilang, kok bisa ya? Kok bisa rasanya begini? Karena balik lagi ke profilnya. Jadi saya mulai testingnya mulai dari from the sauce ya. Sausnya aja saus kacang, pairing sama wine. Ketemulah wine yang paling enak apa. Kemudian bumbu satenya, kita pakein sambal, pairing sama wine. Beda lagi. Ada elemen pedas langsung berbeda, berubah wine-nya. Bumbu sate yang pakai sambal, pakai satenya, pakai dagingnya. Berubah lagi dong pairingannya. Seru banget deh. Pokoknya it's quite mind-blowing bagaimana makanan Indonesia a little bit tricky, tapi founding-nya menyenangkan. Nah, sebetulnya proses seperti itu bisa jadi temenan mainan juga nih. Kalau lagi ngumpul sama teman-teman, Bapak-Ibu bisa melakukan praktikal untuk melakukan testing. Itu juga menarik untuk dilakukan.
gitu ya. Jadi untuk yang tertarik, karena itu bagian dari edukasi, jadi banyak teman-teman saya yang di hospitality, bu rekamannya mana, mau belajar lagi gitu kan, karena sebetulnya basic principle yang sama, teknik yang sama bisa digunakan untuk di apply ke jenis makanan yang berbeda gitu ya. Kita masih coba kumpulkan, saya lagi coba kumpulkan lebih banyak lagi makanan Indonesia, targetnya agar kita punya pedomannya. Jadi kalau orang nanya, nasi goreng bisa? Bisa. Soto? Bisa. Ayam taliwang? Bisa banget. Ayam betutu? Boleh. Babi guling? Bisa. Pempek? Oh, sampai pempek loh. Karena saya suka makan pempek, ketemu sama chef yang di Palembang, ayo chef bikin. Bikinlah kita pairing makanan sama pempek. Bisa juga, walaupun lebih menarik banget gitu rasanya, tapi ternyata bisa. Oke. Nah, akun yang berikutnya adalah YouTube. Ya, jadi kami membuat banyak video singkat mengenai pengetahuan wine. Durasi antara 5 sampai 6 menit gitulah. Itu biasanya setiap 2 minggu sekali keluar ya. Nah, tergantung nih ke tingkat level sibuk dan sempatnya. Jadi tapi kita berusaha tetap setiap bulannya tetap harus ada keluar gitu kan. Kalau bisa 1 bulan tuh 2 kali keluar tuh akan lebih baik. Nah, ini contohnya adalah episode ke-7, sekarang udah nyampe episode 9 atau 10 ya. Ya itu deh, nanti bisa dilihat ya. Akunnya di Hutton Wine Channel. Nah, di Hutton Wine Channel akunnya, biasanya saya juga masukkan ke Instagramnya Hutton Education Center juga ya, tapi kalau mau dapetin aksesnya bisa lihat di YouTube-nya juga. Ini contohnya episode 7 bicara tentang blending wine. Jadi, bagaimanakah, apa sih, apa itu blending wine? Pada tahap apakah wine di-blending? Di-blendingnya gimana caranya? Rasanya jadi gimana? Gitu kan? Low-nya atau region tertentu yang memblending apa aja gitu kan, sebagai basic foundation. Jadi digunakan dengan bahasa Indonesia akan sangat mudah sekali belajarnya. Di karena banyak teman-teman ada di edukasi ya, banyak teman-teman para dosen di F&B service menggunakan video itu sebagai bagian dari mata kuliah. Nah, habis itu dikasih kuis terakhirnya gitu kan, sebagai belajar, bagian dari belajar online. Jadi for free, karena tujuan kita adalah betul-betul mau sharing ilmunya sebanyak mungkin, semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang lihat, semakin banyak yang mengikuti programnya, tujuan kita tercapai. Ya, membantu meningkatkan edukasi di wine begitu ya. Nah, ini konteks saya Bapak Ibu, kalau yang mau email silakan. Kemudian untuk yang mau mengunjungi website kita termasuk melakukan pendaftaran. Jadi sudah ada beberapa teman-teman yang mengikuti virtual class ini. Terima kasih banyak sudah melakukan pendaftaran. Nanti akan segera di-reply ya pendaftarannya termasuk untuk aksesnya dan invoice-nya karena harus pembayaran di muka. Itu silakan melakukan pendaftaran untuk bisa lihat. Untuk khusus untuk yang masuk di pendaftaran di periode Isfood Virtual Expo 2020 akan mendapatkan spesial harga dari dua program yang kami sebutkan tadi. Yang pertama Basic Wine Training 50% diskon dari harga normal dan International Certification untuk award wine level 1 juga mendapatkan diskon. Gitu ya. Oke. Saya stop share. Saya share itu, saya cek lagi sekali masih ada pertanyaan enggak? Oke, aman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Senang sekali bisa terus sharing banyak hal tentang wine. Hari ini kita berkonsentrasi terhadap sertifikasi mengenai wine knowledge, tentang profesi sommelier gitu ya. Apa saja yang diperlukan sebagai sommelier untuk bisa masuk di industri, kemudian sertifikasi apa gitu kan, atau program-program apa yang bisa diambil. Kadang-kadang pertanyaan, oh ini ada pertanyaan lagi nih berikutnya, katanya nanya, mana duluan yang diambil, basic wine training atau yang sertifikasi internasional? Oke, saran saya untuk mengambil, kalau yang memang sudah bekerja di industri dan sudah in contact dengan wine, sebetulnya bisa langsung masuk ke sertifikasi internasional. Tapi kalau memang mau dapat dulu foundation-nya, biar lebih jelas, karena juga pengetahuannya semuanya dalam bahasa Indonesia, lebih mudah, ambil dulu basic wine training-nya, baru ngambil sertifikasi internasional. Balik lagi, karena investasinya berbeda ya, nilai investasinya berbeda, nggak terlalu besar dulu modalnya kalau mau basic wine training dulu misalnya gitu, karena angkanya juga lumayan berbeda angkanya ya. Sarannya seperti itu, jadi ambil dulu kelas yang basic wine training, setelah itu baru ngambil yang sertifikasi internasionalnya. Oke. Nah, kalau ada yang penasaran, saya sudah punya pengetahuannya di wine, saya sudah pernah kerja, saya sekarang ini kerja di F&B dan saya tahu wine sedikit, teman-teman bisa masuk ke www.hattoneducation.id, tadi cari wine quiz. Nah,
Saya sampai bikinin kuis loh, Bapak Ibu, karena banyak sekali yang bilang, saya tahu kok, ya udah sekarang gini aja deh, untuk mengukur kemampuan kita, pengetahuan kita terhadap wine yang kita sudah punya, sebelum mengambil kelas. Ikut dulu wine quiznya. Ada dua pilihan, ada level 1, level 2. Okay? Klik di level 1, ada 10 soal, multiple choice, pilihan berganda. Silakan diklik, dipilih, submit. Setelah Bapak submit, apa yang terjadi? Keluarlah nilainya. Sama kayak tadi yang di exam di online system. Format yang sama. Oke? Keluarlah keluarlah jawabannya. Salah atau benar. Kalau salah, ada jawaban yang benar. Nanti kalau mau ulang lagi, submit lagi. Nanti kalau sering-sering latihan, lama-lama hafal ya. Karena bank data saya belum terlalu banyak. Kayaknya baru sekitar 250 soal aja gitu kan. Jadi pasti nanti lama-lama ketemu soal yang sama terus gitu. Itu bagian dari latihan. Kalau kira-kira level 1 gampang, level 1 bisa move on to level 2. Oke? Di situ nanti bisa membedakan mau ikut level 1 atau level 2. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi saya Kerta Widiawati, senang sekali berbagi sore hari ini. Mudah-mudahan masih tertarik dengan topik-topik yang saya bawa di Eastwood Virtual Exhibition 2020 di Wine Class virtualnya. Besok kita masih ada program. Hari ini kita membahas tentang Basic Wine Training Program. Kemudian besok kita akan bicara tentang sertifikasi internasional WACT Award in Wine. Saya akan kasih tahu spesifikasi detail mengenai program agar understanding-nya terhadap sertifikasi itu menjadi jauh lebih baik. Oke, selamat menikmati exhibition-nya, masih ada, bisa masuk juga untuk virtual, tetap melihat boot-boot yang menarik, kumpulkan brosurnya sebanyak-banyaknya. Kalau nggak salah, kalau akses masuk dapat hadiah juga ya dari Eastwood ya. Nah, siapa tahu bisa mendapatkan hadiah-hadiah kerennya, selain juga program-program yang menarik. Untuk yang tertarik untuk melihat produk dari Hutton Wine, kita juga punya booth di virtual expo-nya, di booth-nya Hutton Wines. Nanti Bapak-Ibu bisa mampir ke booth kami, di sana ada semua brand yang kita punya, dan semua spesifikasi produknya. Siapa tahu ada yang tertarik untuk stok untuk akhir tahun begitu ya. Silakan di chat ada spesial promosi yang diberikan khusus di akhir tahun. Nah, siapa tahu bisa memaksimalkan, memanfaatkan. Karena biasanya kalau saya salah satu hal yang menarik pada saat exhibition adalah belanjanya. Betul nggak? Kalau offline, pulangnya bisa bawa koper, belanjaannya banyak. Nah, kalau virtual tetap bisa dilakukan ya, tapi secara individual chat di booth masing-masing untuk bisa mendapatkan special penawaran dari masing-masing booth. Oke, sampai ketemu besok masih di jam yang sama, jam 2 Jakarta, jam 3 Bali. Terima kasih banyak. Bye.